maka saya meminta kesediaan dari Kakak Yumima Sidik untuk membawa kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita di sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk membuka acara ini, saya kesempatan dan perkenalkan. Saya sendiri Charles Imbir, hari-hari jadi Raja Ampat. Kemudian kegiatan ini kita mulai hari ini. Jadi ini pertama di Tanah Papua dari tahun ini, di bulan ini, bagian dari literasi digital. Lalu kemudian kita di sini juga ada 4 tim dari Jakarta. Ini salah satu Ipan yang akan jauh lebih teknis cara ini di dalam di HP itu, di dalamnya itu masih siapa saja dalam HP dan internet itu. Apa itu nanti kemanfaatan akan bantu kita. Kemudian ketika saya datang ke sini, Pak Menteri langsung bilang saya, Sinal, sampaikan salam saya buat saudara-saudara di Papua. Itu salam langsung dari Pak Menteri. Itu saya tadi sudah memfoto dan saya sudah posting ke sana, saya bilang acaranya untuk 100 orang, tapi yang datang 200 orang. Nah ini kan berarti karena memang ada antusiasme dari bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kawan-kawan di sini untuk mengikuti satu pengetahuan. Bisa bilang tambahan pengetahuan. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Itu pengetahuan. Dikirim apa ini backdrop atau spanduk ini? Dan saya merasa tertarik karena saya punya kasus kecil saja. Di rumah itu ibu-ibu sudah tidak mau urus anak, lalu cara mereka paling kasih tertib anak adalah kasih HP. Selesai sudah urusan, orang bisa bergosip dong, kumpul tetangga, bahas dari yang jelas sampai yang tidak jelas. Lalu apa bahayanya? Anak selesai main HP dan dia mulai tunjukkan perilakunya sendiri dalam. Saya lihat begini, ada anak kecil yang salto-salto di situ. Dewan itu sempat ada kasus atau kejadian bagaimana bisa jadi korban dan lain-lain. Hal itu terjadi karena kita semua sebagai masyarakat kampung kadang-kadang menganggap remeh identitas dan data pribadi kita. Ibu tidak kenal saya, tiba-tiba saya minta KTP, kira-kira dikasihnya? Tidak tentunya kan? Tapi Facebook Bapak, Instagram Bapak, TikTok Bapak Ibu semua, atau teteh akang, kakak adik semua namanya asli. Kadang kita masyarakat kampung terlalu gagap terhadap hal itu, sehingga hal yang bersifat pribadi pun kita upload. Maka tidak menutup kemungkinan tiba-tiba data kita semua ini dikloning dan kadang-kadang terjadilah penipuan di sana atas nama ini kan kadang-kadang, bro, saya lagi di jalan nggak bisa bensin, transfer dong. Karena kan dia tahu kita.